Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Allazina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi musyriqun. Wa idha battalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunassil. Wallahu a'lamu bima yunassil. Qalu innama anta muftar. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqi liyusabbital ladzina amanu. Alladzina amanu wa hudaw wa busra lil muslimin. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Lisanul ladhi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Innal ladhina la yu'minuna bi ayatillahi la yahdihumullahu wa lahum 'adzabun 'alim. Innama yaftaril kadhibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Man kafara billahi min ba'di imanihi man ukriha wa qalbuhu mutama'innun bil imani walakin man syahara bil kufri sadran fa 'alaihim ghadabun min Allah wa lahum 'adzabun 'adzim. Dalika bi'annahu mustahabbul hayatat dunya 'alal akhirati wa anna allaha la yahdil qawmal kafirin. Shadaqallahul 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi ghafur
yang telah bangun langit tanpa adanya tiang, yang telah bangun bumi tanpa adanya pondasi, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat serta berjuta-juta rahmat, yang nikmatnya tidak bisa terukur oleh insinyur, apalagi tukang ukur. Salawat bertangkai salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam yang namanya selalu tersohor walaupun belum pernah ke Bogor, yang namanya selalu termancur walaupun belum pernah ke Cianjur. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya Safira Zahwa Zahro dari SMP Negeri 2 Pubelem. Di sini pada kesempatan kultum Ramadan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertema merintis istana di kampung akhirat. Alhamdulillah hadirin, kita sudah sampai di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Apa itu istana di kampung akhirat dan bagaimana cara mendapatkannya? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shaliham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami beri kepadanya kehidupan yang baik. Maha besar Allah dalam segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah. Hayatan taibatan dimaknai sebagai hidup yang berkualitas, bukan hidup yang sia-sia, bahkan hidup yang tidak bermakna atau percuma. Hayatan taibatan artinya yaitu hasanah atau kebahagiaan. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Kemudian hadirin, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya memberikan hayatan taibatan di dunia saja, melainkan di akhirat kita akan dilipat-lipat gandakan pahala kita, kebaikan kita yang telah kita lakukan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah, inilah apa yang bisa kita upayakan apabila kita ingin mendapatkan kebahagiaan merintis istana di kampung akhirat nanti. Yang pertama, kita beramal soleh. Perlu kita ingat, beramal soleh bisa dilakukan oleh siapapun, oleh orang beriman, orang muslim, orang Islam, ataupun non-muslim sekaligus. Siapapun bisa beramal soleh, contohnya menyumbangkan hartanya, menyumbangkan tenaganya, pikirannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ketahuilah hadirin, kita nanti di akhirat diberikan pahala yang berlipat-lipat atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Amal soleh yang diladasi oleh iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, di era milenial sekarang ini, coba kita sekecil apapun beramal soleh dilandasi iman. Dalam bermedia sosial contohnya, kita harus bijak dalam menggunakannya. Kita harus saring dulu baru kita sharing. Karena ini termasuk amal soleh di era milenial saat ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, yucu minten ketipan foto, kukunin jepat sambah telaro. Cekap semantan atur kaum kulo, menawi lepat kula nyuan pangapuro. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.